Oke, opening dulu. So guys, kita lanjut lagi ya ngevlognya, oke? Nih ngomong-ngomong episode kedua ya, yang dari Palutungan itu guys, kita sengaja bikin dua vlog ya, biar nggak terlalu panjang juga sih durasinya, oke? Awas becek bro, hati-hati. Nih kita lagi perjalanan balik bro dari ini Cilimus. Rencana lewat ini mandi rancan terus sumber gitu, habis makan dulu kupat tahu. Ya kan lapar bro. Halo, oke kita belok kiri, masih lockdownnya itu depan. Kondisi jalan lumayan sih agak-agak ini tricky, agak bumpy-bumpy gitu lewat jalan sini, tapi nanti depan agak enak jalannya. Tuh tadi kita lewat sana berangkatnya, ini nanti kita belok kanan arah balik. Oke, kosong. Yoi guys. Aduh, enak banget bro jalannya nih. Mantap. Yoho. Anjir, enak banget. Tuh, udah rame ya. Tadinya lahan kosong bro itu. Hati-hati ya, ini jalannya masih agak basah, licin. Tadi siang, tadi pagi mah ini lewat sini hujan bro, hujan deras, makanya kita nggak ini on cam berangkatnya itu. Sayangnya bro, pokok kita baliknya doang yang on cam. Aduh. Yuk, nikmatin aja, brother. Indah banget bro, cuaca masih agak mendung ya kan, habis hujan, adem, sejuk, lewat pegunungan, asik lah pokoknya. Awas brother. Ngomong-ngomong di hari yang kedua ini gimana ya, masih ada ini sih beberapa yang lalu lalang, artinya enggak ini begitu sepi-sepi amat bro di hari yang kedua lebaran ini, H+2 maksudnya gitu. Ya walaupun ini ya kondisinya masih PSBB gitu, masih lockdown. Yoi, hajar dulu. Asik guys, enak banget guys. Sumpah, enak banget. Ngomong-ngomong kita riding sendirian aja nih bro. Ya, enak sendirian bro. Lagi ini juga kan PSBB. Yo, hajar dulu. Bensin ayah full. Baru diisi di sana itu. Yo, amin. Enak banget, guys. Happy banget rasanya. Lebaran keluar rumah. Yo, hati-hati ini jalannya. Masih basah ini jalan. Licin. Yo, gas. Asik.
lagi nih, enak. Yo. Enak banget, guys. Ini sayang durian ya, belum ada. Tuh, masih belum ada yang jualan durian. Oke guys, mumpung ini sudah mau nyampe nih Mandi Rantian, kita mau sempetin dulu ya mampir ke ini rumah kawan dulu yang di sini. Nanti kita bakalan lanjut lagi, oke? Tetap stay tune terus. Ciao. So guys, kita sudah lagi perjalanan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amanillah. Jangan lupa berdoa dulu ya. Oke. Nah, kita lewat ini. Mau lewat apa ya? Jalan apa ya? Lupa. Pokoknya tembusannya ini yang sumber itu Pelangon. Nanti ada ini, wah spot enak pokoknya. Tuh. Yoi, enak brother, jalannya sepi. Nah, ini rumah sakit nih. Iya, rumah sakit Sidowangi, bro. Rumah sakit ini khusus paru-paru ya. Tuh, lihat bro, asik tuh bro, jalannya ajib banget. Tuh. Oh. Oh Tuhan, enak banget. Nah. Awas. Durian belum ada ya. Kalau waktu berangkat mah kita nggak lewat sini bro, lewat yang ini, jalan yang satunya itu. Hujan di sana juga pagi itu. Yoi. Wah, hajib banget bro. Tahan dulu. Yo. Nih ngomong-ngomong, udah agak sore. Yo, enak brother. Ini kelihatan nggak nih, ngomong-ngomong jalannya ini menurun loh. Kalau lihat di kamera kayaknya nggak begitu ini ya, jelas ya turunannya itu. Wah, nanti depan ngeri loh, tikungan. Wah, turun lagi. Wah, ngeri itu bro. Awas nih kondisi jalannya nggak enak, agak-agak bumpy ya ini jalan. Slowly aja, slowly. Aduh bro, itu sampah bro. Sayang bro, itu sampah. Keteteran. Kenapa itu nggak dibuatkan apa ya, kayak semacam bangunan buat khusus untuk TPS gitu ya. Sayang bro. Ya nggak mengganggu ini pengendara lainnya juga, pencemarannya tuh. Tuh bro, ah depan nih bro, siap-siap bro, siap-siap bro. Yoi. Asik nih bro, tikungan nih, turun lagi.
Nah, ini pelanggan nih, Bro. Aduh, Bapak. Ayo, Pak, mangga, Pak. Wah, tikungan maut nih, Bro. Cornering bladder. Satu lagi. Yoi. Haya. Oke, corneringnya sudah selesai. Cuman di situ doang. Nah, tadi itu ada ini objek wisata, Bro. Objek wisata Plangon. Cuman tadi itu ada bapak-bapak ya lewat, kaget saya. Ini udah jam agak sore sih, jam 5. Enak banget. Suasana masih PSBB kan, sepi jalan. Enggak rame. Nah, kita depan belok kiri. Enak lagi nih pola jalannya. Oh, di sana juga ada border lagi sih. Oh, ajib kan? Ini udah di Kota Sumber nih, Bro. Kota Sumber, Cirebon. Wah, guys, mantep brother. Enak banget. Enak ya? Taman-tamannya Sumber. Oke guys, kurasa saya harus akhiri ya untuk vlog kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya harus akhiri dulu. Saya Bang Egi, masih di Kota Sumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.